Baiklah teman-teman, hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman cara mendeteksi lubang emas. Ikuti terus ya teman-teman. Kita akan menuju ke lokasi tambang. Ini adalah lubang tambang emas yang sementara dihentikan karena belum memiliki hasil. Inilah buangan material bagian dalam, saudara-temanku. Lubang ini kurang lebih 75 meter. Tapi baiklah, saya akan sedikit berbagi. Atau tidak teman-teman. Baiklah, pertama saya akan menggunakan Ionica. Kita lihat dulu Nil, teman-teman, diprediksi bila ini lubang emas ini dilanjutkan lagi, sepertinya pendana pasti akan kalah karena kandungan emasnya memang tidak ada, saudara. Kita cek lagi. Tidak ada tanda-tanda, teman-teman.
Baiklah, kita memakai alat pendulum. Ini adalah emas, saudara-saudara. Di dalam ini terdapat lilitan tembaga yang dilapisi dengan emas juga. Baiklah, kita akan mencoba, teman-teman. Tidak ada tanda-tanda, teman-teman. Saya menganalisa, teman-teman, hasil dari survei saya dari material tanah dan material buangan. Lubang ini tidak memiliki hasil, saudara, teman-teman. Dan bila dilanjutkan sampai kapanpun tidak akan mendapat hasil. Demikian, teman-teman, jangan lupa tetap ikuti channel YouTube saya, teman-teman, seperti Rigol 99. Maaf, mungkin ada kekurangan di yang saya ucapkan, teman-teman, karena saya teman-teman.